Halo teman-teman, assalamualaikum. Sampurasun lur, kumaha calager lur, kumaha daramang. Oke, alhamdulillah pada kesempatan kali ini saya bisa hadir kembali teman-teman memberikan update terkini teman-teman. Dan gimana kabar kalian semuanya? Mudah-mudahan kabar kalian semuanya pada sehat walafiat, tidak ada halangan atau tidak ada masalah apapun ya teman-teman. Dan juga buat teman-teman semuanya dimanapun saja kalian berada, mudah-mudahan yang lagi kurang fit, kurang sehat alias sakit, mudah-mudahan segera disembuhkan seperti sedia kala. Oke teman-teman, pada kesempatan ini saya akan menghadirkan tentang cara, yaitu masih dalam seputar permainan game Clash of Clans. Karena di kolom komentar banyak para teman-teman subscriber yaitu minta saya kembali ke COC yang sebelumnya hampir 4 kali update teman-teman, yaitu update tentang hiburan teman-teman, karena kan tahun baru juga. Jadi saya juga mengucapkan terima kasih juga yaitu channel kesayangan kita ini sudah dimonetisasi juga teman-teman. Nah, saya akan memanjakan kalian para teman-teman subscriber yaitu para slasher permainan pecinta game Clash of Clans ini. Jadi pada kesempatan ini saya akan menghadirkan itu gimana caranya attack menggunakan yaitu yang lagi viral itu bengkel, yaitu pasukan peluncur kayu dengan Wicca Super teman-teman. Wicca Super, oke. Kalau para teman-teman Clasher pasti udah mengetahuinya. Jadi pada kesempatan ini buat kalian teman-teman yang buntu gimana sana, karena makin kesini semenjak adanya ketapel itu ya teman-teman, base musuh kalau kita lihat sangat keras sekali teman-teman, apalagi base-base dibikin rumit-rumit lagi. Namun saya hadir kembali dengan membahas solusi gimana caranya attack menggunakan peluncur kayu dan Wicca Super yang akan meluluhlantahkan TH13, dibikin luluh lantah, dibikin kapok pokoknya teman-teman. Oke, jangan lupa sekali lagi dukungannya seperti like, komen, dan subscribe ya teman-teman. Terutama teman-teman yang belum mampir silahkan mampir. Juga para pemula silahkan ikuti aja, karena beberapa update saya alhamdulillah semuanya hampir 80% adalah para clasher, para pecinta game Clash of Clans ini. Ada di update yaitu gonta-ganti akun hampir 36-38 viewers ya teman-teman. Alhamdulillah saya mengucapkan banyak-banyak terima kasih. Oke, lanjut teman-teman, yaitu gimana caranya attack menggunakan peluncur kayu dan Wicca Super. Nah, sebelumnya teman sedikit nih info, jadi kalau Wicca Super itu ngambilnya di sini teman-teman, di up dulu sementara nih yang warna oranye yang ada jamnya muter. Kan sebelumnya mah warnanya biru teman-teman, tapi kalau udah super jadi dia makin sakti gitu menggunakan tenaga super. Oke, lanjut aja teman-teman. Oke, selamat mengikuti dan jangan di-skip iklannya juga teman-teman. Oke, lanjut teman-teman, berangkat. Gaskan oi. Oh iya teman-teman, sebelumnya nih saya lupa teman-teman. Jadi bantuannya selain itu bisa ada, saya ngasih tahu atau info pakai dua solusi teman-teman. Apabila jikalau punya kalian pelotonnya atau pasukannya seperti kan bantuannya nih, pasukannya menggunakan 8 Wicca Super, bantuannya kan ada golem, bisa pakai golem 4 dan bisa pakai 7 Yeti teman-teman. Jadi pada kesempatan ini saya akan hadirkan serangan akun teman saya dulu teman-teman. Karena apabila si brother mah wajar attack-nya juga karena udah malam melintang udah lama teman-teman. Memang benar saya hampir 6 tahunan teman-teman. Sombong amat. Main di game Clash of Clans ini. Jadi saya akan sekarang menggunakan atau memperlihatkan serangan pakai akun teman saya dulu, yaitu dalam satu clan, yaitu akun Yusmelpi teman-teman. Oke, silahkan disimak aja, jangan di skip ya teman-teman, biar tidak gagal paham. Oke, lanjut serangan menggunakan peluncur kayu. Selamat menyaksikan. Jadi pasukannya dilihat aja teman-teman seperti berikut ini. Oke, gaskeun guys, berangkat lur. Nah, jadi teman-teman kan menggunakan bantuannya itu pakai 8 gempa teman-teman. Sekali lepas 4 biji di dua lokasi teman-teman, dibikin jalan tol teman-teman, dibikin jalan tol buat pasukan nanti meluncur dengan cepat. Oke, itu satu kali lepas 4 gempa. Oke, di sebelah sininya 4 gempa lagi teman-teman. Kan tuh lihat teman, menuju TH atau town hall-nya. Makin kelihatan juga menurut logika aja teman-teman. Plong jadi ya teman-teman. Oke, lepas. Pertama yang dilepas tadi golem S1, langsung diikuti Yeti. Yeti karena kebal buat pertahanan. Oke, dikeluarin peluncur kayunya. Lihat peluncur kayunya teman-teman. Lemparan kayunya sampai TH. Baru lemparan kayunya aja TH bisa rontok teman-teman.
bisa rontok. Diikutin aja. TH-nya udah hanyut, baru lemparan, baru keluar isi peluncur kayunya. Yaitu isinya 2 Yeti, 1 Valkyrie, dan 1 Archer. Oke, racunnya dikeluarin. Itu pada bubar teman-teman. Base musuh yang di pinggirnya mulai pada diinjak, pada hanyut. Jadi kasihan juga yang usah payah bikin base-nya, mungkin sudah menangis karena base-nya lululanta dibakar, disambitin. Oke, hanyut. Tinggal sedikit lagi, baru 87%. Yo, digoyang terus. Jangan patah semangat, selalu digaskeun pol, jangan pakai rem, gas terus, bray. Oke. 93% berjalan. Itu masih ada sisa beku, dilepas aja. Biar dibungkam pertahanannya, teman-teman. Oke, tinggal 2% lagi. Oke, 1, 2, 3. Hanyut dulur tanta, teman-teman. Oke, nah ini teman-teman. Jadi solusi yang pertama adalah menggunakan 7 Yeti, 6 Witches, 8 Witcher Super. Seperti biasa pahlawannya bilang semua. Dan si walinya di setel darat ya teman-teman, karena menggunakan pasukan darat. Oke, pakai 8 gempa, 2 beku, 1 racun, yaitu racun gunanya untuk meracun isi CC. Oke, bantuannya nih teman-teman, yaitu 2 Yeti, 1 Parki, dan 1 Archer. Oke teman-teman, buat para pemula, buat para caster, apabila kalian buntu ingin menyerang TH musuh yang sangat serem-serem, pokoknya pakai pasukan ini dijamin dulu lantah teman-teman, dibangin rata. Pokoknya sering memakai pasukan ini pasti kesenonya lancar, pokoknya bikin semangat teman-teman. Oke, itu solusi yang pertama, itu menggunakan pasukan peluncur kayu dan widget super teman-teman. Oke, ini kan menggunakan akun teman sama apa? Akun teman saya. Oke, lanjut pakai akun saya teman-teman, biar lebih afdol mikir real sampelnya. Kalau ini kan menggunakan bantuannya adalah 7 Yeti, saya menggunakan kolom 4 ekor teman-teman. Oke teman-teman, berangkat lagi. Nah, oke teman-teman, di sini saya menggunakan 4 golem teman-teman bantuan. Kalau tadi Yeti, ini 4 golem. Oke, selamat mengikuti aja teman-teman. Buat yang penasaran silahkan ikuti, lihat teman-teman, tembok musuhnya sudah pada nyala semua, sudah pada biru, kebiru-biruan sudah menyala. Oke, berangkat lur, hanyutkan kampung musuh, jangan dikasih kendor, pokoknya gaskeun full bray. Oke, tengah-tengahnya digempas seperti tadi teman-teman, 2 lokasi diutamakan itu seperti ini teman-teman nih. Artileri musuh dekat area artileri musuh. Dibikin kita jalan tol biar pasukannya nyerobot. Geradak langsung ke tengah. Oke, dibikin jalur juga belakangnya. Biar plong kelihatan juga, kelihatan teman-teman. Temboknya amblas dari ujung sini sampai ke sana. Nah, lihat teman-teman, yang pertama itu langsung dilepas 4 golemnya teman-teman. Diikuti witches dan widget supernya teman-teman. Oke, selamat mengikuti. Oke, lihat arterinya kena sambitan peluncur kayu, kena kayu gelinding-gelinding. Oke, hanyut. Nih lihat teman-teman, gelindingan dari kejauhan sampai TH. Oke, TH-nya udah melemah, disambit terus, nggak berhenti-berhenti. Oke, karena langsung pecah sekalian, dikeluarin spill regenya teman-teman. Oke, langsung digaskeun. Pasukannya meluncur ke tengah, kiri kanannya juga bergerak. Karena jalannya sudah dikasih jalan tol, jadi mereka oke, dikasih beku juga karena isi CC musuhnya yang sangat sekarang lagi viral-viralnya teman-teman, yaitu minion super karena kencingnya atau lemparannya dari kejauhan curang ya teman-teman. Tapi dibungkam sama sepi racun dan juga beku. Jadi mereka diem, enggak berkutik. Oke, silahkan diikuti teman-teman. Hanyut pokoknya ini. Oke,
udah berjalan 76%. Oke, salam-salam buat para teman klaster dimanapun saja kalian berada. Buat kalian yang buntu dengan serangan pakai apa, serah bingung karena nyoba pakai pasukan apa aja jarang rontok, jarang rata, tapi coba teman-teman pakai pasukan ini, insya Allah base kayak apapun juga akan hanyut teman-teman. Apabila kalian semua semakin sering menggunakan ini, semakin lihai, semakin sabar, pasti hanyut. Oke, lululanta teman-teman, ini terbukti nih teman-teman. Oke, kalau nggak percaya nih pasukannya sama yang tadi, cuman kalau yang tadi kan bantuannya menggunakan yaitu Y7 Yeti, kalau di sini bedanya menggunakan 4 golem teman-teman, yang sebelah kiri nih yang nyala, sebelah paling pojok sebelah kiri menggunakan golem. Oke teman-teman, terbukti hanyut ya teman-teman. Contoh 2 sampel serangan menggunakan pasukan peluncur kayu lagi viral dengan widget super, 8 ekor widget super, ternyata base musuh hancur lebur. Oke teman-teman, mungkin sekian dulu pada update kali ini. Mudah-mudahan informasi dari saya ini berguna buat banyak orang teman-teman. Sekali lagi saya mengucapkan banyak terima kasih atas semuanya, support kalian semuanya selalu berpikir positif. Alhamdulillah channel kami ini sudah dimonetisasi. Oke, jangan lupa seperti closingnya teman-teman, hidup ini dibikin santuy, dibikin slow, dibikin hidup bahagia. Pokoknya segala macam pun kan kita namanya manusia, masa depan itu gimana kita sekarang teman-teman, gimana amal perbuatan. Apabila perbuatan kita selalu lempeng-lempeng aja teman-teman, itu yang penting kita semangat, ikhtiar, pasti hasilnya atau buahnya akan lebih baik teman-teman. Oke, sekian dari persembahan pada konten kali ini, mudah-mudahan bisa bermanfaat banyak orang. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh, salam bahagia, dadah kuy. So high.